بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقائهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون

ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفضح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesaat lagi Anda akan mengikuti zoom. Kepada para peserta harap menyalakan kamera dan mematikan mikrofon Siapkan alat tulis dan tidak mengetik di handphone yang Anda gunakan. Sesi tanya jawab akan dipandu moderator. Jangan lupa baca bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da Alhamdulillah alamin Segala puji bagi Allah dengan segala rahmat dan hidayahnya Kita dijumpakan kembali dalam Likozum edisi ke-22 Ya insya insyaallah uh, kita akan terus mengkaji keislaman, mengkaji agama kita agar kita semakin kuat secara keyakinan kita terhadap, terhadap agama kita dan juga ruhiah kita insyaallah. Salam serta salam semoga tetap, tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kepada kita semua hingga akhir zaman insyaallah. Sahabat Likozoom, senang rasanya saya muasfu Adilah kembali memandu acara Likozoom pada malam hari ini. Yang seperti biasa, Insya Allah kita akan terus didampingi belajar kita di Likozoom ini bersama Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Dan Sahabat Likozoom, eh, tidak lupa pula kami sampaikan bahwa Likozoom ini tersiar eh, berkat bantuan support dari relasi kami, yaitu re sedekahrecehan.id dan juga ma'had Quran Robani. Di mana dengan sedekahrecehan.id merupakan salah satu wadah atau platform kita untuk bisa bersedekah ya sehingga Bapak Ibu sahabat Likozum bisa menggunakan sedekahrecehan.id menjadi relasi atau uh, tempat kita untuk bersedekah beramal soleh. Silahkan hubungi sedekahrecehan.id atau kunjungi Recording website sedekahrecehan.id untuk Fitur-fitur lebih lengkapnya, sahabat dekozum untuk beramal soleh insyaallah. Selanjutnya, selain sahabat sedekah sahabat juga uh, telah menyimak tadi ma salah satu santri Maahad Quran Rabbani yang telah melantunkan tilawahnya dan juga menjadi support kita pada acara likozum di setiap malamnya. Dan Maahad Quran Rabbani juga memiliki program-program yang bisa sahabat dekozum ikuti, di mana ada karantina satu bulan, enam bulan. Dan juga 12 bulan, silahkan info lebih lengkapnya, silahkan kunjungi Instagramnya robani Sahabat ...di uh, dimanapun berada, masya Allah ya, terima kasih atas kesetiaan sahabat Likozum semua dari ujung barat Indonesia sampai ke ujung timur, mungkin ya, dari Aceh sampai mungkin ke Papua, dari Indonesia sampai mungkin ke mancanegara, masya Allah ya, sampai ke edisi 22 ini, dan sepertinya akan sangat uh, baik lagi jika bertambah ya karena kesetiaan uh, sahabat Gozum semua telah belajar sepanjang uh, episode Likozum pasti banyak hikmah yang bisa didapat dan baiknya tidak hanya dinikmati oleh sendiri tapi juga mengajak lagi saudara keluarga maka uh, sahabat Likozum ada suatu hadis yang kemudian uh, menjadi motivasi bagi kita demi demi Allah jika Allah memberikan petunjuk pada satu orang saja Atas perantaramu, maka itu lebih baik dibandingkan dengan unta merah. Sahabat Likozum, mudah-mudahan kita semua mendapatkan unta merah itu, ya, kebaikan lebih baik dari unta merah itu dengan mengajak sahabat, keluarga, dan teman-teman kita untuk bergabung di Likozum malam hari ini ataupun di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sahabat Likozum, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan wasatiyah dalam Islam seperti apa. Dan bagaimana penjelasannya dan bagaimana sikap kita dengan e, wasatiyah ini seperti itu. Allah kita akan belajar bersama kembali yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habar baik Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua pun sehat, sahabat di Zoom dimanapun berada. Silahkan mempersiapkan diri dengan audionya dan nanti selama beberapa menit ke depan atau satu jam ke depan, pematerian akan disampaikan dan setelah itu sesi tanya jawab bisa diutarakan ya bagi sahabat di Zoom yang ingin bertanya silahkan mengacungkan tangannya di Zoom atau mengetikkan langsung di chat room Zoom ataupun YouTube seperti itu. Baik sahabat di tak panjang kalam lagi. Uh, mari kita simak uh, kajian kita pada malam hari ini Wasatiyah dalam Islam yang insya Allah akan disampaikan Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Kami persilahkan. Kita sambut guru kita Ustadz Nur Ihsan Jundullah, Elsi Al Hafiz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبفضله تتحقق الغايات، وبطاعته تنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, alhamdulillah ketemu lagi malam ini. Allah pertemukan dalam kebaikan. Mudah-mudahan setelah selesai kita sholat isya tadi berjamaah kita berzikir, kita berdoa, kita lanjutkan dengan amal soleh berikutnya dengan sama-sama kita tolabul ilmi menutup hari kita. Mudah-mudahan semua aktivitas kita hari ini dicatat sebagai kebaikan, jadi amal soleh, jadi pahala di uh, sisi Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Salat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang begitu luar biasa mengajarkan kepada umatnya bersikap uh, yang sangat ya, bersikap sangat uh, pertengahan dalam segala hal. Dan tema kita malam hari ini, insya Allah tentang wasatiyah di dalam Islam. Ini tema yang mungkin uh, termasuk bagian dari salah satu karakteristik dari agama kita, ya. Mengenal ajaran Islam lebih mengenal agama kita, agama Islam lebih dalam, lebih dekat lagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada semua kru Likozum, teman-teman yang sudah begitu luar biasa memfasilitasi kita semua bertolabul ilmi, bersilaturahim, mudah-mudahan jadi amal soleh untuk teman-teman semuanya. Yang kedua, juga terima kasih untuk seluruh sahabat-sahabat dan peserta Likozum baik yang mengikuti di Zoom ataupun di YouTube ya yeah. karena uh, ada informasi katanya Ustad lebih jelas di YouTube videonya kualitas gambarnya dan seterusnya ya yeah, uh, saya tidak tahu juga kenapa di Zoom kualitasnya tidak susu kualitas videonya tidak sejernih kualitas di uh, YouTube begitu ya yeah. hal kelihal mudah-mudahan dengan platform apapun, dengan media apapun, kita bertalabul ilmi, mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita semua. Walaupun lebih bagus gambarnya, pasti akan lebih besar kuota yang terpakainya, begitu ya. Tapi insya Allah, banyak kuota yang terpakai, setiap kilobaitnya insya Allah jadi kebaikan untuk kita semua. Nah, <tuh> sahabat Likazum, saya juga ingin berterima kasih, teman-teman, sahabat semuanya, ini ada Pak Herul Herdiana, ada Avita dari Trenggalek, ada Pak Iman dari Sumedang, ada Pak Iksan Novel, Masya Allah. Ada Ibu Misriyati Ningrum, Pamaman Bandung, terima kasih. Ada Syakira Asrilia oh, dari Sekolah Robani, Masya Allah. Dari Cicalengka ada Ibu Siti Komaria, ada Pak Hisyam, ada Butri dari Sumedang, Butri Ada Masya Allah, ini ada Gus Andi, ya, ada Pak Cecep. Terima kasih sudah bergabung. Ada dari Langsa, Ibu Nurul, dan dari semua daerah. Masya Allah, dari Purwakarta, dari Aceh, dari Medan, dari semua wilayah. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan Allah membalas uh, semua kebaikan kita, ketaatan kita, dan pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan jadi saksi kita bertemu, berjumpa di akhirat kelak. Insya Allah. Sahabat Likazum yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita insya Allah tentang uh, wasatiyah di Dalam Islam". Kita coba tampilkan slide-nya. Mudah-mudahan uh, slide-nya membantu apa namanya, pematerian kita insya Allah. Nah, sahabat Likazum yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, <tuh> wasatiyah ini uh, kalau kita lihat dari sisi makna. Wasatiyah ya wasathiyah dari sisi makna berasal dari kata wasat wasat kalau kita di Bandung kemarin dihebohkan atau ramai begitu ya saya tinggal di daerah Bandung Timur ini ada pertandingan bola dan setiap pertandingan bola selalu ada penengahnya selalu ada yang mengadili di tengah-tengah yang kita uh, kenal dengan namanya wasit begitu. Jadi wasit itu dari bahasa Arab dari kata wasata. Nah, di antara makna wasatiyah atau makna wasatiyah itu uh, di slide yang berikutnya sahabat dikasum eh uh, dari kata wasatun ya wasit. Jadi posisi seorang wasit dia tidak tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Dia ada di tengah-tengah untuk mengadili, untuk menyaksikan pertandingan kemudian memberikan penilaian. Wasit disebut wasit karena posisinya yang seperti itu. Wasatiyah disebut wasatiyah karena posisinya seperti seorang wasit begitu ya. Dia tidak condong atau berat sebelah ke pihak sana atau ke pihak sini. Dia ada di tengah-tengah dan betul-betul di tengah-tengah harus adil. Seorang wasit dia harus adil. Seorang wasit dia harus e, memberikan apa namanya penilaian yang terbaik. Seorang wasit orang yang sangat dipercaya oleh kedua belah pihak. Semua pihak menerima keberadaan sang wasit. Wasit dinamakan wasit demikian. Sehingga wasatiyah di dalam Islam dari sisi makna, secara bahasa dia ada di pertengahan di antara kedua ujung baik ujung kanan, ujung kiri, atau ujung atas dan ujung bawah dia ada di tengah-tengah. Jadi wasatiyah di dalam Islam secara bahasa eh, pertengahan, ya posisi yang ada di pertengahan ini secara bahasa. Dan eh, pertengahan ini memberi gambaran tentang persatuan dan eh, pertemuan dari semua titik. Ya. Jadi kalau negara Indonesia mungkin ya, pertengahannya itu ada di Pulau Jawa atau di Jakarta, di sanalah tempat pertemuan, di sanalah tempat atau pusat dari semua persatuan di negeri kita sehingga layak untuk menjadi ibu kota negeri kita, pusat persatuan dan pertemuan wasatiyah. Wasatiyah di dalam Islam menggambarkan persatuan dan pertemuan. Yang berikutnya makna wasatiyah juga sebagai e, sumber kekuatan. Wasatiyah punya makna kekuatan, sumber kekuatan. Adanya di tengah-tengah, tidak di ujung, tidak di ujung kanan, tidak di ujung kiri, tapi di tengah-tengah. Artinya saat kita memaknai wasatiyah, ketika umat ingin e, umat Islam kita sebagai muslim ingin mendapatkan kekuatannya, maka kekuatan kita itu ada dalam wasatiyah kita. Kelemahan kita ada dalam ketidakwasatiyahan kita. Ya, saat kita tidak wasatiyah, maka kita akan jadi umat yang lemah. Saat kita terlalu ke ujung, baik ujung kanan ataupun ujung kiri, kita tidak akan memiliki kekuatan yang besar. Sumber kekuatan itu ada dalam wasatiyah. Karena di tengah-tengah itulah pusat segala-galanya, pusat persatuan, pusat pertemuan, dan pusat kekuatan. Kemudian di antara makna wasatiyah juga, sahabat Likozum, ini gambaran tentang sebuah keamanan, ya gambaran tentang sebuah eh, tempat yang teraman dari semua eh, gangguan. Karena kita tahu biasanya gangguan itu datang dari luar, kemudian dari pinggir, dari pinggir kemudian masuk sampai akhirnya bergerak ke arah yang lebih dalam lagi, bergerak ke tengah. Jadi representasi dari rasa aman. Umat ini akan jadi umat yang aman, umat yang kuat, umat yang bersatu ketika semuanya kembali kepada wasotiyahnya. Sebaliknya, umat ini akan terpecah belah ketika umat ini meninggalkan sifat wasatiyahnya. Ketika umat ini e, menjauh dari wasatiyahnya akan lemah, umat ini akan kehilangan rasa amannya ketika kehilangan wasatiyahnya. Ini makna ya beberapa makna dari wasatiyah. Kemudian di antara makna wasatiyah, saat kita me me mengangkat tema wasatiyah dalam Islam, ini juga artinya secara bahasa wasat itu juga yang terbaik dari semua yang ada. Benang merahnya masih ada ya antara makna pertama, makna kedua, makna ketiga. Jadi yang terbaik dari semua arah ini adalah yang ada di tengah-tengah, bukan yang di ujung sana, bukan yang di ujung sini, tapi yang terbaik yang di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha Sebaik-baik urusan itu yang ada di uh, pertengahannya. Yang terbaik dari semua. Nanti kita akan lihat bahwa makna-makna wasatiyah ini ada di dalam Al-Quran ya, dengan beragam makna yang tadi kita sebutkan. Ada di dalam hadis yang kemudian ditafsirkan, disyarah, dijelaskan oleh para ulama dengan beragam maknanya. Dan wasatiyah ini juga bermakna keadilan. Jadi wasatiyah dalam Islam maknanya keadilan di dalam Islam. Karena dia harus ada di tengah-tengah, maka dia harus bersikap adil. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Dan wasatiyah itu juga bermakna keistikomahan. Karena istiqomah itu tidak menyimpang, baik menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Sehingga, sahabat Likasum, menurut saya, wallahu alam, rasanya terlalu kecil kalau kita menerjemahkan wasatiyah menjadi kata moderat gitu ya moderasi dalam Islam karena makna wasatiyah bukan sekedar makna moderasi tapi makna wasatiyah itu beragam sangat banyak maknanya sulit kita membatasi makna wasatiyah hanya dalam satu kata ya, jadi wasatiyah dalam Islam rasanya tidak cukup kalau diterjemahkan hanya sekedar moderasi dalam Islam tapi wasatiyah bisa diartikan pertengahan di antara kedua ujung dan juga pusat persatuan dan kekuatan, juga bisa dimaknai sumber kekuatan, representasi rasa aman yang terbaik dari semuanya, keadilan dan keistiqomahan. Ini uh, makna wasatiyah secara bahasa, sehingga tidak jarang wasatiyah ini uh, juga oleh para ulama dan di dalam Al-Quran dibahasakan dengan bahasa yang beragam. Kadang dibahasakan dengan kalimat tawazun, keseimbangan. Kadang di Al-Quran Allah menyebut dengan bahasa qawama. Wa kana bayna zalika Di antara keduanya qawam. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah Allah menyebutnya siratal mustaqim siratul mustaqim adalah jalan pertengahan, bukan jalan yang melenceng ke kanan, maghdubi alaihim bukan jalan yang melenceng ke kiri dhalin ghairil maghdubi alaihim walad dhalin Nabi Muhammad SAW pernah membuat garis lurus tarik garis lurus kemudian dari garis ini garis yang lurus tadi Nabi membuat garis-garis uh, yang melintang ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri ya, kanan kiri kanan kiri. Kata Nabi, sirati mustaqiman fattabi'u subul bikum an Inilah jalan yang lurus, jalan yang istiqomah, jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang ada di pertengahan. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain Jalan yang menyimpang ke kanan Atau jalan yang menyimpang ke kiri Sehingga kalian akan tercerai berai Dari jalannya yang lurus Jalannya yang ada di tengah Ini wasatiyah di dalam Islam Bisa bermakna siratal mustaqim Bisa bermakna istiqamah Keadilan Dan seterusnya yang tadi kita sampaikan Nah Sahabat Likozim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pentingnya wasatiyah Sehingga kita mencoba mengangkat tema ini Supaya kita saya khususnya dan kita semua Sahabat-sahabat kita bercermin Sudah sewasatiyah apa kita? Sudah seistiqomah apa kita? Sudah seadil apa kita? Sudah sebaik apa kita? Sudah seaman apa kita? Sudah sekuat apa kita? Sudah sebaik apa kita dalam persatuan? Sudah setengah apa kita dalam keseharian dan kehidupan? Nah yang berikutnya, sahabat Likozum, kita lihat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menggunakan kata wasat ya. Wasat. Akar kata dari wasatiyah. Setidaknya uh, khusus untuk kata wasat, karena tadi kita sampaikan, uh, apa namanya sinonimnya, ada banyak. Kadang tawazun, kadang ya wa wazna bil qisti kisat ya keadilan, kisat keseimbangan, dan seterusnya. Khusus untuk kata wasat ini, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut uh, lima kali lima kali. Yang pertama, kita lihat dalam surat Al-'Adiyat. Surat Al-'Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawasatta bihi jama'. Fawasatta bihi jama'. Kuda-kuda perang itu mereka masuk ke tengah barisan musuh. Ini surat tentang kuda-kuda perang, ya, surat Al-'Adiyat. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا Ketika ada kumpulan, kemudian kudanya masuk ke tengah-tengah kumpulan, bahasa Al-Qur'annya pawasatna bihi jam'a. Sampai kudanya ada di tengah-tengah. Ini makna wasata yang menggambarkan keberanian makna wasata yang menggambarkan ketangguhan, kehebatan. Kuda menghadapi pasukan yang banyak, tapi nggak takut di barisan musuh. Dan ini juga salah satu gambaran dari wasatiyah di dalam Al-Quran. Jadi sikap wasatiyah adalah sikap berani ada di tengah-tengah untuk menghadapi musuh seperti seekor kuda. Fawasat nabihi jama'ah. Al-Adiyat ayat yang kelima. Kemudian di surat Al-Qalam ayat ke-28. Ayat ini cerita bercerita tentang eh, kisah tiga orang anak laki-laki, kisah tiga orang anak yang mereka dapat warisan kebun dari orang tuanya. Kebunnya ini sangat luas. Sampai dalam tafsir diceritakan kalau ada orang masuk ke kebunnya bahwa bakul begitu ya bawa bakul di atas kepalanya bawa keranjang di atas kepalanya jalan dari pintu masuk tanpa memetik kemudian keluar dari arah yang lain tanpa harus memetik bakulnya sudah penuh dengan buah-buahan saking luasnya saking lebatnya berbuah dengan begitu mudah nah tiga anak mewarisi uh, kebun kebun buah yang begitu luar biasa Ayah mereka dermawan. Ayahnya rajin sodakoh, zakatnya lancar dan seterusnya. Setelah ayahnya wafat kemudian kebunnya diwariskan, anak-anaknya tidak seperti ayahnya. Anaknya bakhil, anaknya pelit ya, anaknya tidak mau memberikan hak kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai nanti sahabat Likozum bisa melihat ya terjemahan dari surat al-Qalam kisah pemilik kebun Inna balawnahum kama balawnah ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin kata tiga orang anak ini uh, la yasrimunnaha musbihin wala yastasdun besok pagi waktunya kita panen dan Sebelum orang fakir, sebelum orang miskin datang ke kebun kita, ngambil buah-buahan kita seperti biasanya, kita harus datang duluan. Kita petik semuanya sebelum mereka datang. Jangan sisakan sedikit pun. Ini kebun milik kita, ini kebun warisan dari orang tua kita. Buahnya harus kita miliki, kita kuasai semuanya, dan orang miskin, orang fakir, mereka tidak boleh. Tapi caranya, jangan mencegah orang fakir masuk ke kebun. Caranya, kita ambil dulu semuanya sehingga mereka nggak kebagian sama sekali. Mereka buat rencana di malam hari. Kemudian, saat semua orang sedang tidur, Allah datangkan uh, angin ya, dengan api membakar semua kebunnya, membakar semua hasil panennya. Sampai hangus sampai hitam. Besok pagi tiga anak muda ini mereka bangun saling membangunkan. Uh, ya musbihin, anirdua ala harfikum inkuntum wahum yatakhafatun. Mereka berangkat mengendap-endap pelan-pelan supaya tidak ada yang bangun supaya mereka ngambil duluan. Allah ya miskin. Jangan ada yang masuk kebun hari ini satu orang miskin pun sebelum kita. Tapi, ketika mereka datang ke kebunnya, kaget karena ternyata kebunnya sudah jadi bara, ya, kebunnya sudah hitam, sudah terbakar semuanya, dan mereka merasa tersesat. Jalannya gak mungkin kebun kita eh, hangus, gak mungkin kebun kita terbakar. Ini salah jalan, pasti gak mungkin seperti itu, sampai akhirnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dari tiga orang anak ini, dari tiga anak ini. Salah satu di antara mereka adalah orang yang paling baik, walaupun ikut dalam rencana, gitu ya. Termasuk orang yang ikut merencanakan, tapi Allah menyebut dari tiganya satu yang yang agak baiklah di antara mereka. Kola au satuhum, berkatalah orang yang paling baik di antara mereka. Jadi, makna wasat, selain artinya pertengahan, juga artinya kebaikannya. Orang yang terbaik. Wasat itu di antara maknanya yang terbaik. Qala awsatuhum, berkatalah yang terbaik di antara mereka. Alam akul lakum, bukankah sudah saya katakan kepada kalian, laula tusabbihun, laula andai kalian semuanya bertasbih andai kalian semuanya minta ampun kepada Allah Mem mensucikan Allah Subhanahu wa taala jadi mereka bikin rencana rencana jahat tapi Allah menyebut ada di antara mereka yang terbaik walaupun ikut dalam rencana jeleknya begitu dan Allah menggunakan kalimat ausat bukan kalimat qala khairuhum <laughs> walaupun kalau diterjemahkan ya sama ausat yang terbaik, khair yang terbaik. Tapi di ayat ini ada ada makna wasatiyah. Ya. Jadi di kumpulan orang-orang buruk sekalipun, pasti ada yang terbaik di antara mereka. Kita bisa memilah tidak semuanya dipukul rata buruk, tapi ada yang buruk, ada yang agak buruk, ada yang lebih baik daripada yang lain. Ini wasat kalimat yang Allah gunakan di surat Al-Qalam ayat 28. Sehingga di antara makna wasatiyah, uh, memilih yang terbaik dari yang baik, atau memilih yang lebih ringan keburukannya dari yang terburuk. Wasatiyah di dalam Islam tidak memukul rata. Semuanya buruk, tidak ada baiknya sama sekali. Tapi ada yang 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 lebih ringan keburukannya. Qala awsatuhum. Alam akul lakum laula tusabbihun. Kemudian Allah juga menggunakan kata wasat di surat Al-Ma'idah ayat 89. Surat kelima ayat 89. Ayatnya berfirman tentang kafarat kalau kita bersumpah. Dan sumpahnya ingin dihapus. Gitu ya. Diawali ayatnya, La yu'akhidukumullahu fil la yu'akhidhukum Allahu Allah tidak akan menghukum kalau kalian bersumpah tapi sumpahnya sumpah yang bukan sumpah betulan gitu ya. Jadi diantara uh, di antara kebiasaan komunikasi orang Arab sahabat Likozum kalau sudah umroh insya Allah kita Paham begitu ya? Kalimat wallahi demi Allah itu hal yang biasa. Tapi niatnya bukan untuk menegaskan, menguatkan, dan sumpah sungguhan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ingin menguatkan saja pembicaraan. Supaya orang percaya wallahi, wallahi, begitu. Sehingga kata Allah, la yu'akhidukum الله fi aimanikum, walakin yu'akhidukum bima aqattumul aiman. Tapi yang dianggap oleh Allah ketika hatinya, sungguh-sungguh dalam sumpahnya. Dan ketika hatinya sungguh-sungguh dalam sumpah, kemudian ingin menghapus sumpahnya, membatalkan sumpahnya, maka dia harus bayar kafarat. Harus bayar kafarat. Apa kafaratnya? فَكَفَرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَوْ أَوْ تَحْرِيرُ Kafaratnya memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Apa makanannya? Apa menunya? Min ma tut'imuna ahlikum. Menu makanannya menu pertengahan. Bukan makanan yang paling mahal yang pernah kita beli. Atau bukan makanan yang paling murah yang pernah kita beli. Tapi yang pertengahan begitu ya kalau misalnya kita pernah makan di restoran dengan fine dining yang ada pembukanya ada on-try-nya, ada penutupnya ah bukan bukan itu yang jadi kafaratnya dan juga bukan makanan cemilan eh, apa misalnya yang ringan-ringan begitu ya tapi kalau seandainya seblak itu termasuk ausatimatut matut imun ya itu jadi kafarat makanan kita min ausatimatut matut imun Perhatikan sahabat Likozum, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara makanan dengan awsat. Ya. Min awsat ma tut'imun. Makanan yang pertengahan. Artinya, ya ada makanan yang tidak pertengahan, ada yang sangat mahal, ada yang sangat murah, tapi yang pertengahan. Allah menggunakan redaksi atau kalimat awsat. Ma tut'imuna ahlikum. Atau, atau kafaratnya dengan memberi mereka pakaian. Atau membebaskan uh, seorang budak. Ini wasat dalam masalah makanan. Wasat di tengah-tengah musuh. Ya. Wasat di antara orang yang merencanakan keburukan. Wasat dalam uh, makanan. Di surat Al-Baqarah, surat berikutnya, eh, ayat 238. Di ayat ini, sahabat Likasum, Allah menggunakan kata wasat atau wusta dan dinisbatkan ke waktu salat. Ke waktu salat. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Hafidhu salawati wassalatil wusta wa kumu lillahi qanitin jagalah oleh kalian salat-salat fardu was-salatil wusta, dan jagalah oleh kalian salat wusta. Salat wusta ini kalau kita lihat tafsirnya hadisnya Rasulullah menyebut salat wusta adalah salat asar gitu ya. Salat itu salat asar. Dan kalau kita lihat pertengahan dari semua waktu salat Ya dari waktunya itu waktu asar, sehingga Allah menyebutnya salatil wusta. Bisa karena waktunya ada di tengah-tengah, atau karena waktunya tengah-tengah itu karena uh, yang dikerjakan di siang hari ada subuh atau ya pagi hari matahari sudah fajar sudah muncul subuh dan zuhur ini satu kelompok maghrib dan isya ini satu kelompok tengah-tengahnya asar sehingga disebut Salatil wusta atau karena salatil wusta itu salat yang terbaik, salat yang terbaik karena makna wusta atau wasat seperti yang tadi kita sampaikan ya bisa berarti pertengahan bisa juga berarti yang terbaik. Ini uh, empat kata wasat. Yang terakhir kata wasat terakhir di dalam Al Quran ini yang insya Allah akan jadi bahasan utama kita di surat al-Baqarah ayat 143. Auzubillahi Kita lanjut ke slide yang berikutnya supaya ayatnya lebih lengkap ya. Wa ja'alnakum ummatan Dan demikian kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai ummatan wasato umat yang wasat, umat yang wasatiyah, umat Islam adalah umat yang punya karakteristik wasatiyah karena Islamnya punya karakteristik wasatiyah. Muslim yang sesungguhnya adalah Muslim yang punya sifat wasatiyah. Sahabat-sahabat, yang menarik, kalau wasat itu dimaknai pertengahan. Seperti yang tadi kita sampaikan ya, makna-makna wasat yang begitu banyak dan beragam. Kalau wasat itu kita maknai pertengahan. Ayat ini ada di pertengahan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kita tahu ada 286 ayat. 286 ayat. Dan ayat ini ada di tengah-tengah surat Al-Baqarah di tengah-tengah surat Al-Baqarah Allah menyebut kalian adalah umat pertengahan. Jadi bukan sekedar katanya saja, tapi juga posisinya juga ada di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat wasata. Kalau kita lihat tafsirnya memang terjemahannya bukan sekedar umat pertengahan. Ada yang menerjemahkan dalam tafsir At-Tabari misalnya, umatan wasato adalah umat yang adil. Ini yang tadi kita sampaikan, makna wasatiyah itu keadilan. Ada juga dalam tafsir At-Tabari yang uh, menafsirkannya, wasatan itu pilihan. Pilihan itu berarti yang terbaik. ya. Pilihan yang terbaik. Jadi, wasatan bisa bermakna terbaik, wasatan bisa bermakna adil, Wasatan bisa bermakna tengah-tengah dan seterusnya. Kenapa Allah menjadikan kita umat Islam umat yang wasatoh? Sahabat Likazum, seperti seorang wasit yang tadi kita sampaikan. Litaqunu shuhada a'alan Agar kalian umat Islam menjadi saksi, syuhada. menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia. Seorang saksi, dia harus adil, dia harus seimbang, dia harus orang yang terpilih, nggak sembarangan jadi saksi. Uh, Umar bin Khattab pernah kedatangan orang yang bersaksi. Kata orang yang datang, "Ini, wahai Amirul Mukminin, saya bersaksi. Si Fulan adalah orang soleh, si Fulan adalah orang yang baik." Saya bersaksi. Kata Umar bin Khattab, "Engkau bersaksi." Si fulan orang yang baik engkau mengenalnya? Saya mengenalnya. Kata Omar pernah urusan masalah uang dengan orang tersebut? Pernah dagang? Pernah pinjam uang atau pernah dipinjam uangnya? Belum wahai Amirul Mukminin. Saya belum pernah urusan duit, belum pernah berurusan uang dengan orang tadi. Atau mungkin pernah melakukan eh, safar bersama, jalan bareng? Touring bareng, rihlah bareng gitu ya. Konvoi bareng. Belum juga. Belum wahai Amirul Mukminin. Oke, kalau belum pernah urusan uang, kalau belum pernah safar, mungkin Anda tetangganya. Tahu kapan dia masuk ke rumah, tahu kapan dia keluar rumah, ya, pintu rumahnya ada berapa, mungkin e, kamu tahu jadi tetangganya. Enggak juga katanya. Kata Umar bin Khattab kalau begitu enggak usah bersaksi. Oke, gitu. Kalau gitu jangan bersaksi engkau mengenal orang tadi. Jadi kalau kita ingin kenal Umar bin Khattab kasih tipsnya. Kasih uang, ajak jalan, atau jadi e, teman kosan. Jadi tetanggaan, ya. Litakunushuhadaa 'alan nas. Allah jadikan kita umat wasata untuk menjadi saksi untuk e, menjadi saksi semua manusia. Dan kita sulit untuk menjadi saksi semua manusia kalau kita tidak ada di pertengahan di tengah-tengah mereka. Kalau kita tidak di posisi tengah, sulit untuk melihat yang ada di ujung kanan, di ujung kiri, di ujung sana, di ujung sini. Yang bisa menjadi saksi untuk seluruh manusia, hanya orang yang ada di posisi tengah-tengah. Kalau dia ada di posisi ujung kanan, nggak akan bisa melihat yang ada di ujung kiri. Kalau dia ada di ujung kiri, juga susah melihat yang ada di ujung kanan. Sehingga ummatan wasato adalah umat yang wawasannya luas bisa melihat semua sisi bisa melihat semua ke semua arah ya bisa menyaksikan semua perbuatan-perbuatan manusia memberikan penilaian dengan adil dan bisa menjadi rujukan untuk semua manusia Nah sahabat-sahabat <tuk> nas, wayaku yakunar rasul alaikum syahida dan agar Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam menjadi saksi untuk kita. Apa maknanya? Artinya yang paling tengah di antara semua manusia, yang paling wasatiyah di antara semua manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Kita umatnya jadi saksi untuk umat manusia. Siapa yang jadi saksi ke kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contoh terbaik dalam wasatiyah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ya kita atau saya boleh jadi kalau disandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sisi yang masih belum wasatiyah, ada sisi yang mungkin masih masih terlalu ekstrim ke sini, ekstrim ke sana. Ya kecenderungan kita uh, lebih condong ke satu sisi sehingga parameter yang terbaik alat ukur wasatiyah yang terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau yang akan menyaksikan kita dan kita yang menyaksikan seluruh umat manusia yang dibandingkan seluruh umat manusia maka umat Nabi adalah paling wasatiyah dan dibandingkan dengan Nabi Muhammad beliaulah yang paling wasatiyah diantara diantara umatnya. Wa yakuna ar-rasulu Ayat ini artinya kalau kita ingin menerapkan wasatiyah, belajar wasatiyah, maka sumber wasatiyah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pribadi-pribadi kita ya, bukan uh, ego masing-masing kita. Oh saya ini yang paling wasatiyah. Oh bukan, simpulan yang bukan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliaulah contoh wasatiyah yang paling utama. Karena kadang begini, sahabat-sahabat, ini. Ilustrasi mungkin ya. Kalau ada orang uh, bawa kendaraan, ada orang bawa kendaraan di jalan tol. Kemudian uh, di depannya ada mobil, ya, depannya ada mobil dan jalannya agak lambat ya. Klakson tet, mobilnya minggir. Kemudian kita, uh, orang tadi menggerutu, menggerutu. Ini, orang di tol kok jalannya lambat banget tol kok jalannya lambat banget. Gak lama, di belakang orang tadi, ada mobil yang mau nyusul. Di klakson, mobilnya di Kemudian orang tadi minggir, saat disusul mobilnya, dia komentar lagi, gerutu lagi. Ini orang kau di jalan tol kebut-kebutan banget. Dia tadi bilang, dia tadi komentar, ini orang di jalan tol kok lambat banget. Saat dia disusul, ini orang kok di jalan tol ngebut banget. Padahal orang ini, dia sudah, kecepatannya sudah 130 km per jam. <gitu> Sementara di jalan tol kita misalnya, maksimal kecepatan 100 atau 110 km per jam. Jadi kadang, manusia-manusia uh, seperti kita, itu merasa paling wasatiyah. Ketika ada orang yang lebih lambat, boleh jadi yang lebih lambat itu yang menurut kita Yang menurut kita lebih lambat Boleh jadi dialah yang paling wasatiyah gitu. Tapi karena alat ukurnya diri sendiri Karena yang jadi standarnya itu diri kita Sehingga kita merasa yang lambat itu tidak wasatiyah Yang cepat itu tidak wasatiyah begitu. Yang paling wasatiyah adalah kita Dan boleh jadi Kata yang nusul, Kita nggak wasatiyah Kenapa? Karena kita lambat boleh jadi kata yang uh, disusul tadi, orang pertama yang disusul, orang lain gak ada yang wasatiyah, kebut-kebut semuanya. Kalau alat ukurnya, kalau parameternya masing-masing pribadi kita, boleh jadi setiap orang akan merasa saya adalah orang paling wasatiyah, saya orang yang paling baik, saya orang paling adil, saya orang paling benar, yang lain semuanya salah. Yang nyusul kita kecepatan, ...yang menghalangin kita kelambatan. Saya paling wasatiyah. Sehingga ayat ini mengajarkan kepada saya khususnya... ...dan kepada kita... ...wa yakunar rasulu alaikum syahidah. Yang paling wasatiyah di antara kita... ...teladan dan contoh wasatiyah bagi kita adalah... ...rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ...wama ja'alna al-qiblata allatikunta alaiha illa lina'lam. Bahkan... Allah Subhanahu wa taala menjadikan uh, contoh wasat ya pertengahan itu kiblat kita. Kiblat uh, pertengahan dari semua posisi umat manusia, posisi umat muslim secara khusus Allah jadikan kiblat ke kota Mekah, ke Ka'bah, ke rumah Allah. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ مِمَّا يَنْقَلِبُ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ Wasatiyah itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sebelumnya berkiblat ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu pindah kiblatnya ke Masjidil Haram, mengikuti perpindahannya Rasulullah merubah arah kiblat karena mengikuti Nabi itu termasuk wasatiyah. Ya, wasatiyah bukan kaku kalau sudah begini begini seterusnya. Tapi ternyata Rasulullah juga pernah merubah. Ya, di zaman Rasulullah pernah ada perubahan. Tadinya sholat ke sana, sekarang sholat ke sini. Tadinya sholat ke Masjidil Aqsa, sekarang sholat arahnya ke Masjidil Haram. Itu wasatiyah. Wasatiyah adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam dan Rasulullah pernah berubah ya arah salatnya pernah berubah mengikuti perubahannya adalah wasatiyah ah sahabat likozum sebagai contoh misalnya kalau ada uh, Contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika sholat contoh kecil takbiratul ihramnya setinggi pundak ada contoh lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang takbiratul ihramnya setinggi telinga. Maka kadang kita setinggi pundak dalam takbiratul ihram atau kadang kita setinggi telinga dalam takbiratul ihram kita berubah sholat zuhur setinggi pundak, sholat asar setinggi telinga, sholat maghrib setinggi pundak lagi, sholat uh, isya setinggi telinga. Ini termasuk wasatiyah. Ini termasuk wasatiyah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya pernah kunut dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya juga pernah tidak kunut, maka ini wasatiyah, itu juga wasatiyah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangganya pernah beristri satu dan Rasulullah juga pernah punya beberapa mertua, keduanya juga wasatiyah ya. Dua, semua yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah wasatiyah. Bahkan ketika Rasulullah berubah arah kiblat, kita mengikuti perubahan arah kiblat itu juga wasatiyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya menghapus gelarnya sebagai Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah kata Suhail bin Amr, Rasulullah sedang perjanjian. Ini perjanjian damai. Antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr, kata Suhail bin Amr, "Saya tidak mengenal engkau sebagai Rasulullah. Saya mengenal engkau sebagai anaknya Abdullah. Jangan tulis Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah." Kata Nabi, e, "Wahai Ali, hapus kalimat Rasulullahnya." Kata Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, nggak mau, nggak mau. Saya nggak mau menghapus kata Rasulullah." wahai Ali hapus boleh jadi engkau akan ada di posisi yang sama seperti ini. Kalau kita cerita tentang Ali bin Abi Thalib, ternyata Ali bin Abi Thalib beliau pernah mengalami uh, peristiwa yang mirip seperti ini. Kata Ali nggak mau, kata Rasulullah tolong tunjukkan di mana kata Rasulullah, saya akan hapus sendiri. Rasulullah menghapus dengan tangannya. Jadi menghilangkan gelar Rasulullah dan mengubahnya dengan nama Muhammad bin Abdullah. Mengikuti contoh seperti ini, ya, untuk sebuah maslahat yang jauh lebih besar. Padahal saat itu Rasulullah sedang berhadapan dengan orang Quraisy. Kata Umar bin Khattab, setelah perjanjian selesai, tanda tangan MOU dan seterusnya, kasih materi sekarang mungkin 10 ribu begitu, ya. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, alasna alal hak, ya Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran? Kata Rasulullah, "Bala betul." Alaihissu alal batil. Ya Rasulullah, bukankah mereka itu di atas kebatilan? Kata Rasulullah, bala. Betul, mereka batil. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, kalau begitu kenapa kita rendahkan agama kita seperti ini? Dalam pandangan Umar bin Khattab yang dilakukan seperti tadi, menghapus gelar Rasulullah, kemudian mengganti jadi Muhammad bin Abdullah, ini tindakan yang merendahkan ajaran Islam, agama Islam. Kata Nabi, Ya Umar, Ana Rasulullah. Falan yudaya. Saya Rasulullah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Sikap Rasulullah seperti tadi adalah sikap wasatiyah, ya, dalam kondisi seperti itu. Jadi, mengikuti Rasulullah adalah wasatiyah. Yang tidak mengikuti Rasulullah, tidak wasatiyah. Wa in kanat lakabiratan illa alal alladhina hadallah. Memang tidak mudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada orang yang diberikan hidayah. Artinya, karena konteks ayat ini ummatan wasata diawali dengan ummatan wasata mengikuti menjalankan wasatiyah dalam Islam butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ الرَّحِيمِ Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, artinya sholat kalian. Allah maha pengasih, lagi maha penyayang kepada manusia. Nah, sahabat Likazum, makna wasatiyah. Kemudian ayat-ayat yang berfirman atau yang menggunakan kata wasat. Sekarang kita lihat bahwa wasatiyah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersikap wasatiyah artinya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasatiyah bukan sekedar uh, ajaran fulan atau ajaran manusia, bukan. Wasatiyah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya di slide yang berikutnya. Contohnya dalam surat Al-Qasas ya, ya, 77 ini gambaran wasatiyah dari sekian banyak perintah-perintah wasatiyah di dalam Al-Quran. Surat Al-Qasas ayat 77 ini, sahabat-sahabat, kalau sambil buka Al-Quran, kemudian kita baca ayat sebelum dan ayat setelahnya, ayat ini ada di tengah kisah Korun. Korun, ya, kita sering mendengar istilah harta Korun, gitu ya. Hanya di lisan kita jadi harta karun. Gitu. Aslinya harta harta Korun, Korun dengan hartanya yang begitu melimpah, Korun yang Allah menceritakan banyaknya harta milik Korun itu wa inna ma saking banyaknya harta Korun, uang uang cashnya saja disimpan di peti, petinya kemudian dikunci untuk bawa kuncinya kunci petinya bukan bukan hartanya kalau bahasa kita mungkin kartu ATM nya lah ya untuk bawa kartu ATM-nya saja saking banyaknya kartu ATM saking banyak kunci gembok untuk petinya itu harus dipikul 10 orang yang kuat-kuat saking banyak hartanya saking melimpah Allah Gambarkan kuncinya Allah nggak nggak ceritakan berapa banyak kudanya, berapa banyak aset yang tidak bergeraknya, berapa banyak tanahnya, berapa banyak rumah, nggak enggak diceritakan. Diceritakan bagian yang paling kecil, ya. Sebesar-besarnya rumah, kuncinya itu kecil. Kunci kunci pintunya kecil. Ya, ruangan kita misalnya kita punya ruangan, kamar, rumah, rumahnya 2000 meter persegi, kunci utamanya cuman ya sejempol kita lah kurang lebih. Ini kuncinya ada banyak, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah di tengah ayat yang cerita tentang korun, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian meng meng mengabadikan satu nasihat untuk korun. وَبْتَغِيْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Carilah kebahagiaan negeri akhirat pada anugerah yang telah diberikan kepadamu. Dan janganlah melupakan kenikmatan duniawimu. Wala tansa nasibaka minat dunia. Ini wasatiyah. Ini wasatiyah. Akhirat dikejar, dunia jangan dilupakan. Dan pengejar akhirat dengan apa? mengejar akhirat dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita artinya kalau kita kaitkan dengan uh, konteksnya ayat ini konteksnya ada di kisah korun silahkan punya harta sebanyak korun tapi gunakan harta yang banyak itu untuk mencari kebahagiaan kita di akhirat dan sisihkan buat kebahagiaan kita di dunia kita waallahu dar akhirah. Wala tansa mina dunia. Artinya, kalau kita bekerja, cari harta, cari uang, berbisnis, kumpulkan harta seperti korun mengumpulkan harta jumlahnya. Tapi gunakan harta itu, anugerah Allah itu untuk mengejar akhirat kita. Dan jangan lupa sisihkan buat kenikmatan kita di dunia. Artinya, sahabat Tegosung ini luar biasa, masya Allah tidak boleh menghabiskan semuanya hanya untuk akhirat saja tanpa menyisihkan untuk hidup kita di dunia dan sebaliknya jangan juga semuanya dihabiskan di dunia tanpa kemudian kita gunakan untuk mengejar akhirat kita sikap wasatiyah itu eh, uh, tidak ekstrim kanan tidak ekstrim kiri dan eh, uh, kita akan lihat ya prakteknya seperti apa karena tadi kata Allah, firman Allah, wa yakuna alaikum syahida. Kita lihat bagaimana praktek Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam menjalankan wasatiyah khususnya dalam bab ini. Kita lihat misalnya di slide yang berikutnya. <coughs> Ada tiga orang ya sahabat karena mereka ketemu Rasulullah. Datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, Kemudian nanya, Rasulullah tuh ibadahnya gimana sih? Ya. Rasulullah tuh seperti apa uh, ubudiahnya? Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sampai komentar mereka ka'annahum taqalluha. Kata Siti Aisyah, mereka berkomentar kok ibadah Rasulullah uh, sedang ya menurut mereka begitu ya. Tapi kata mereka, oh iya pantas, surganya juga sudah dijamin begitu. Tidak seperti gambaran mereka, begitu ya. Akhirnya, salah seorang di antara tiga orang ini komentar, ya wajar kalau Rasulullah kan ahli surga, kalau kita akan belum, maka saya tidak akan tidur dan setiap malam saya akan isi untuk sholat tahajud, sholat qiyamul lail kata orang kedua ya wajarlah Rasulullah kan ahli syurga saya tidak akan berbuka saya akan saum selama lamanya setiap hari saya akan saum kata orang ketiga ya wajarlah Rasulullah kan ahli syurga sementara kita kalau begitu saya akan jaga jarak dengan wanita saya nggak akan menikah dengan perempuan saya akan hidup seperti seorang uh, ya yang anti wanita begitu ya menjomblo seumur hidupnya tiga orang ini pulang, datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha beliau kemudian cerita ke Rasulullah tadi ada tiga orang bilang begini begini begini. Nabi kemudian panggil tiga orang tadi, kata Nabi, apakah kalian yang mengatakan seperti itu? Iya, kami yang mengatakan seperti itu ya Rasulullah. Kata Nabi, amma ana. Adapun saya, fa asumu wa uftiru. Saya saum, tapi saya juga berbuka. Saya tidak saum selama lamanya. Amma ana fa asumu wa uftir. Wa akumu wa arkut. Saya juga sholat, saya juga tidur. Saya pun menikahi wanita. Wa atazawajun nisa. Saya adalah Rasulullah. Saya melakukan ini paman an sunnati minni siapa yang membenci tidak suka dengan gaya hidupku lifestyleku sunnahku falaisa minni dia bukan bagian dariku sahabat likozum di dialog ini di sabda ini di hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegur dengan keras ya sikap uh, segelintir dari orang-orang yang atau sahabat yang datang tadi kepada Nabi yang ingin menghabiskan usianya hanya untuk satu sisi meninggalkan sisi yang lain hanya ingin saum saja tidak mau berbuka hanya ingin sholat saja tidak mau istirahat dan tidur dan nggak mau bergaul atau menikahi perempuan Kata Rasulullah, "Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, ya? Wasatiyah itu sunnahnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, selain perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." ini. jadi jangan ada niat menjomblo seumur hidup karena bukan sunnahnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Itu melanggar perintah Allah, itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya sahabat di Kalau Rasulullah menyebut tidak sesuai dengan sunnahku yang saum terus-terusan nggak mau buka, sebaliknya juga sama. Begitu. Yang nggak pernah mau saum, yang tidur terus, ya. Dan yang urusannya sehari-harinya hanya sekedar perempuan, 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 pikirannya perempuan, obrolannya perempuan, dan seterusnya. Itu juga tidak sesuai sunnah Rasulullah, tidak wasatiyah, begitu ya. Tidak wasatiyah. Kemudian, ada sahabiah namanya Al-Haula binti Tuait. Al-Haula binti Tuait ini masih uh, saudara Abu Bakar Al-Siddiq dari kabilah Bani Taim bin Murrah, uh, disubsidi oleh Abu Bakar, selalu dibantu oleh Abu Bakar. ya Donasi terus-terusan oleh Abu Bakar Al-Siddiq, radhiyallahu anhu, karena... Uh, uang sudah datang melimpah harta banyak dan seterusnya sehingga Haula ini dia bisa fokus untuk uh, siangnya saum terus-terusan malamnya tahajud terus-terusan gitu. Kemudian Haula binti Tuaid datang ke rumahnya Aisyah. Kemudian ngobrol-ngobrol Aisyah kagum Aisyah, Sayyidah Aisyah kagum dengan Haula binti Tuaid. Siti Aisyah kemudian cerita ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa komentar Nabi? Mah, mah, hentikan, jangan kalimat yang apa namanya yang yang maknanya itu nuruh berhenti. Mah, mah. min al fa inna Allah la hatta tamalu. Jangan lakukan seperti itu. Bebanilah dengan yang kalian sanggupi karena Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sahabat Likozum, boleh jadi kadang bersikap tidak wasatiyah itu seringkali menimbulkan kebosanan. Iklifu minal a'ma lima tutiqun fa la yamallu hatta tamallu. Bahkan, ada kisah yang uh, senada seperti ini. Ada seorang sahabat yang kerjanya sehari-harinya hanya di masjid saja. Kemudian Rasulullah bertanya, si fulan ini di masjid terus, siapa yang menanggung kehidupannya? Kata para sahabat, saudaranya ya Rasulullah, saudaranya yang bekerja, saudaranya yang mencari uang, saudaranya yang memberikan kehidupan, kasih makan dan seterusnya. Kata Nabi, saudaranya lebih baik dari orang ini. <laughs> saudaranya lebih baik dari orang karena saudaranya dia juga bekerja cari uang untuk berinfak. Tapi kalau datang waktu sholat, dia datang ke masjid juga seperti saudaranya. Gitu. Jadi wasatiyah ya di masjid iya, bekerja juga iya, ibadah juga iya, cari nafkah juga juga iya. Abdullah bin Amr bin As sama peristiwanya seperti ini. Sampai beliau menegur Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Abdullah bin Amr bin As kata Nabi Inna li alaika hakun 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 faati kullazi hakin hakah wahai Abdullah matamu punya hak untuk tidur kasih haknya tidur tamumu juga punya hak kalau datang di dijamu, layani ya yeah. uh, jangan hanya ingin ibadah sendirian kemudian tidak menerima tamu sibuk ibadah Begitu. istrimu juga punya hak istrimu juga punya hak jangan karena semangat kiamul uh, lail dan saum sehingga istrinya dijauhi tidak disentuh sama sekali dikorbankan istrimu juga punya hak fa'ati kullazi haqqin haqqahu wasatiyah dalam bergaul, wasatiyah dalam beribadah, wasatiyah dalam berinteraksi. Sahabat Ikhazum yang dirahmati Allah, ya berangkat dari ayat tadi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunia. Bahkan kita diajarkan, ya, uh, saat Rasulullah menyebut istrimu punya hak Rasulullah ingin ingin mengajarkan kepada para sahabat khususnya dalam konteks ini Abdullah bin Amr bin As kalau engkau ingin beribadah mencari pahala memberikan hak kepada istrimu juga ibadah dan dapat pahala jangan membatasi pahala itu hanya dalam uh, ibadah personal ya kemudian memberikan hak kepada istri tidak dianggap sebagai uh, pahala ya sebagai kebaikan. Kata Rasulullah, fa'ati kullazi haqqin haqqah. Bahkan Rasulullah menyebut memberikan hak kepada istri dapat pahala dan pahalanya sodakoh. Para sahabat sampai kaget begitu. Ya Rasulullah, masa menyalurkan syahwat pahalanya sodakoh. Kata Rasulullah, kalau disalurkan di jalan yang haram, dosa. Kalau disalurkan di jalan yang halal, pahala. Dan pahalanya sodakoh. Jadi, Masya Allah, ya. Uh, wasatiyah dalam segala hal. Tapi juga sebaliknya. Ustaz, saya pengen sodakoh terus-terusan ke istri. Sholat, tentu. Itu juga tidak wasatiyah. Begitu ya. Saya ingin uh, gaul terus-terusan dengan orang, tapi kemudian ibadah personalnya juga tidak. Itu tidak wasatiyah juga. Nah, sehingga sahabat Likozum, uh, parameter wasatiyah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan masing-masing uh, dari kita yang kadang punya kecenderungan uh, tarik sana tarik sini dan seterusnya. Contoh lagi berikutnya, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Dalam surat Al-Isra ayat 29. Wasatiyah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al <tuh> yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'udama lumam mahsura kalau tadi wasatiyah dalam cara pandang terhadap kehidupan ukhrawi dan duniawi dalam masalah ibadah dan mu'amalah dalam hablum minallah dan hablum minannas di ayat ini wasatiyah dalam masalah uh, mu'amalah maliyah ya, urusan masalah uh, keuangan, berinteraksi dengan orang dan janganlah kalian jadikan tanganmu itu terbelenggu ke leher nggak mau ngasih bakhil kikir kopet koret kedekut buntut kasiran merege hese nggak mau berbagi wala tajaliyadaka maghlulatan ila onukik ini kinayah atau gambaran orang yang nggak mau berbagi tangannya ke belakang gitu gini wala tabsud kullal bast dan juga jangan terlalu ya, semuanya di, di, diberikan gitu fatak udah malumam mahsurah dermawan baik tapi memberikan segalanya, mengorbankan segalanya, kemudian yang jadi kewajiban itu tidak uh, terpenuhi, itu juga tidak wasatiyah. Itu juga melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Furqan misalnya ayat ke-67. Walladzina idza anfaqu dan orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya lam yusrifu walam yakturu, baina dhalika qawama Kalau membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak pula kikir, wasatiyah dalam membelanjakan harta, wasatiyah dalam membeli sesuatu yang mahal banget juga ya. Sekali lagi standar uh, harta setiap orang boleh jadi berbeda-beda. Bagi yang pemasukannya sudah miliaran mungkin membeli barang puluhan juta itu uh, tidak israf bahkan boleh jadi yaktur gitu ya bahkan boleh jadi kikir sementara uh, punya uang triliunan tapi yang dikeluarkannya hanya puluhan ribu saja lam yusrifu walam yakturu wakana bayna zalika kawama wasatiyah dalam muamalah tidak kikir dan juga tidak berlebihan dalam membelanjakan harta kita lihat teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wasatiyah bab muamalah. Sahabat Likazum, uh, Sabit bin Qais ya di slide yang berikutnya. Sabit bin Qais ketika ketika panen orang kaya Sabit bin Qais ini saat beliau panen beliau punya uh, kebun kurma dan beliau punya 500 pohon. Masya Allah. Bayangkan kebun korma punya 500 pohon. Ya. Gede, luar biasa. sahabat itu kaya-kaya. ya Banyak yang kaya di antara para sahabat. Sabit bin Qais salah satunya. Ketika kormanya berbuah, panen, kata Sabit begini. Hari ini, siapapun yang datang, saya akan bagikan. Kormanya akan saya bagikan. Nggak akan saya batasi dia mau minta berapa. Datang orang-orang berbondong-bondong, kasih, 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 kasih. Oh, pohonnya sudah habis nih buahnya. Potong lagi yang kedua, potong lagi yang ketiga, ambil lagi yang keempat, kelima, keenam. Akhirnya, 500 pohon kurma, semuanya habis buahnya. Bagi kita boleh jadi ini mantap begitu ya. Luar biasa. 500 buah kurma dibagikan dalam satu hari, ludes semuanya sampai ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditegur. Bahkan uh, surat Al-An'am ayat 141 kata para ulama tafsir ini teguran untuk Sabit bin Qais atau yang seperti Sabit bin Qais. Uh, ayatnya wa atu ayatnya panjang ya jannatin ma'rushati wa ghayra ma'rushati mustabiha wa ghayra wa nakhila wa rumana wa al-a'nab kulu min samarihi idha athmar makanlah dari buahnya ketika dia panen silahkan makan wa atu haqqahu yawma hasadih tapi jangan lupa keluarkan haknya keluarkan zakatnya perintah dari Allah untuk makan dan perintah dari Allah juga untuk mengeluarkan zakatnya wa atu haqqahu yaum hasadih. Kemudian lanjutan ayatnya, wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan karena Allah tidak suka dengan musrifin. Bukan musrif dalam makannya, tapi musrif dalam membagikannya sehari langsung habis, bahkan keluarganya sendiri nggak kebagian begitu. Ditegur. Ini sahabat Likozum, Ditegurnya bukan karena nggak infak, ditegurnya bukan karena tidak berbagi, ditegurnya bukan karena tidak mengeluarkan zakat, ditegurnya bukan karena kebanyakan makan, tapi ditegurnya ketika semua dihabiskan dalam satu hari dan keluarganya tidak kebagian sama sekali. Wa Innahu la yuhibbul <tuhat> musrifin sehingga wasatiyah dalam berinfak baik infak itu membelanjakan harta atau infak dalam memberikan ya memberikan sesuatu Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Malik ini eh uh, mangkir kemudian dihukum oleh Rasulullah karena tidak ikut dalam perang uh, perang apa namanya? perang Zatul Usrah perang dalam keadaan sulit kemudian dihukum oleh Nabi, diboykot selama 50 hari, di hari ke-50 taubatnya diterima. Taubatnya diterima oleh Allah. Kata Ka'ab, Ya Rasulullah, apakah ini dari Allah atau dari engkau, Ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dari Allah. Kabar tentang diterimanya taubat itu langsung dari Allah. Kata Ka'ab, Ya Rasulullah, untuk menyempurnakan taubatku, semua hartaku akan saya infakkan supaya sempurna taubatnya, semua harta akan saya infakkan. Ini kan luar biasa kalau menurut kita ya. Supaya taubatnya lebih sempurna, semua harta diinfakkan. Kata Rasulullah, jangan. <laughs> jangan semuanya maksudnya. Sisakan sebagian untuk kehidupan dirimu. Wabtaghi akhirah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sedang sakit, di Haji Wada dikunjungi oleh Rasulullah. Kata saat ya Rasulullah, saya sudah sakit dan sepertinya sakit saya parah. Saya punya anak perempuan cuma satu, ya Rasulullah. Bagaimana kalau saya infakkan saja semua harta saja. Harta saya semuanya saya infakkan. Biarlah anak perempuan saya nikahkan, nanti ada suaminya. Gitu. Kata Rasulullah, jangan. Jangan diinfakkan semuanya. Saat mau infak semua hartanya, ditahan sama, jangan. Kata saat ya Rasulullah, kalau kalau begitu dua per tiga harta saya akan saya infakkan. Kata Nabi, jangan. Jangan. Ya Rasulullah, setengah. Kata Nabi, jangan. Kata saat ya Rasulullah, sepertiga lah kalau begitu. Kata saat kata Rasulullah, as-sulus, kafir sulus kathir. Boleh sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Wahai saat antadhar awladaka. Ghanian. engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan minta-minta ke orang lain. Dan ternyata benar. Ya benar apa kata Rasulullah? Saat sembuh lagi, kemudian punya anak lagi, total anaknya jadi 10 lebih. gitu. Jadi harta yang disisakan dua pertiganya itu punya manfaat untuk membekali anak-anaknya. Di sisi yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menegur. Seburuk-buruk kalian adalah orang yang makan sendirian akala wahdahu dan tidak berbagi kepada sesama, wamana arifdahu wadaraba abdahu. Jadi bakhil juga bukan wasatiyah. melepaskan semua harta dibagikan sehari kemudian habis semuanya juga bukan bukan wasatiyah. Nah, sahabat likazum eh uh, bab tentang wasatiyah materi tentang wasatiyah ini memang dalam segala sisi dalam akidah dalam ibadah dalam akhlak dalam segala hal tentunya apa yang tadi kita sampaikan ini hanya uh, sedikit gambaran bahwa wasatiyah ini perintah Allah wasatiyah ini sunnah Rasulullah mengikuti Allah dan Rasulnya adalah wasatiyah yang sesungguhnya tidak wasatiyah kalau tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, apalagi mengikuti hawa nafsu kita masing-masing. Karena setiap orang akan merasa saya paling wasatiyah, saya paling wasatiyah, saya paling pertengahan. Wallahu a'lam bisawab. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Pak Muas. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah uh, ustad atas uh, penyampaiannya tentang wasatiyah dalam Islam. Masya Allah luar biasa sahabat Tikozum dimanapun berada. Telah kita simak tadi ya banyak hikmah yang bisa kita dapatkan hikmah dan ilmu insya Allah ya. Dan waktunya saat ini adalah untuk tanya jawab. Silahkan sahabat Liko Zoom yang ada di Zoom maupun di YouTube untuk bisa menyampaikan pertanyaannya jika ada silahkan bisa ketikkan di chat roomnya atau yang ingin bertanya langsung melalui interaksi langsung dengan terlebih dahulu mengangkat tangan raise handnya di zoom seperti itu baik sudah ada untuk yang raise hand sambil menunggu kita ada pertanyaan melalui chat uh, ustad ada pertanyaan dari pak maman dari bandung bagaimana agar sikap wasatiyah bisa membumi di tengah masyarakat muslim kemudian apakah wasatiyah dalam beragama itu sikap yang abu-abu cari aman cari aman relatif dan tidak tegas. Bagaimana batas toleransi dalam konteks wasatiyah? Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Likasun, uh, wasatiyah ini akan membumi ketika kita, saya khususnya, dan kita semua sebagai seorang uh, muslim kembali me memastikan bahwa setiap kita ingin mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena semua perintah Allah dan Rasulnya itulah wasatiyah semua yang diperintahkan oleh Allah semua yang diajarkan oleh Rasulullah itulah wasatiyah yang sesungguhnya itulah gambaran wasatiyah yang yang hakiki begitu ya jadi bukan hawa nafsu menurut saya ini yang wasatiyah menurut saya ini yang wasatiyah tapi menurut Allah dan Rasulnya itulah yang itulah yang wasatiyah sehingga membumikan wasatiyah di masyarakat Muslim mengajak mereka untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini uh, apa namanya pertanyaan yang pertama tadi ya Pak Yang kedua, apakah wasatiyah itu abu-abu cari aman relatif dan tidak tegas tidak? Kita lihat misalnya dalam surat asyuro Ashura ayat ke-40. Wajaza usayyiatin sayyiatum mithluha. Taman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Kata Allah, wajaza usayyiatin. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka kita punya hak untuk membalas kejahatan. Tegas ya di ayat ini, kalau salah, kalau ada orang yang melakukan kejahatan, kita boleh, kita punya hak untuk mengkisos, kita punya hak untuk membalas. Itu wasatiyah. Tapi kata Allah, فَمَنْ wa aslah, فَأَجْرُهُ عَلَى Allah. Tapi kalau mau memaafkan, kalau mau baikan, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wasatiyah bukan berarti ada orang yang menjajah negeri kita, kemudian kita kalah saja, kita mempersilahkan, tidak. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَةٌ ditampar pipi kanan kita wasatiyah adalah menuntut hak kita ya kita punya hak untuk menampar balik itu wasatiyah tapi kalau mau memaafkan itu jauh itu pahalanya diberikan apa namanya Allah menjanjikan pahala kepada orang tersebut contoh lagi ayat karena kita sepakat insya Allah kita sepakat semua perintah Allah itulah konsep wasatiyah semua ajaran Rasulullah itulah ajaran wasatiyah Uh, ada ayat ya ini tadi belum sempat kita sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 190 A'udzubillah rajim ini wasatiyah dalam perang jadi wasatiyah bukan hanya seperti tadi dalam bab akidah saja ibadah saja, muamalah harta termasuk dalam perang juga ada wasatiyah apa wasatiyahnya? A'udzubillah minasyaitan rajim وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا Perangilah, kata Allah. Ternyata, wasatiah uh, wasatiyah itu berperang. Memerangi. Siapa yang diperangi? أَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Yang memerangi kita. Perangilah orang yang memerangi kalian zina qatilul yuqatilunakum perangilah orang yang memerangi kalian walata tadu tapi ingat jangan berlebihan artinya kalau yang tidak memerangi jangan kemudian diperangi juga begitu <laughs> ya dan uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi batasan Anak kecil jangan dibunuh, perempuan jangan dibunuh, kecuali yang mengangkat senjata. Orang tua jangan dibunuh, orang yang sedang ibadah jangan dibunuh, yang sedang di tempat ibadahnya jangan ditakut-takuti. Jangan, ya artinya, jangan menggunakan senjata pemusnah massal yang tidak bisa membeda-bedakan begitu ya. Mana yang memerangi, mana yang tidak. Jangan, me, apa namanya, jangan memotong pohon, jangan menghancurkan kebun tanaman dan seterusnya. Allah suruh kita memerangi, Wakati tapi di saat yang sama walatadu jangan berlebihan gitu ya. Jadi dalam masalah muamalah ada wasatiyah. Dalam bab perang, dalam bab uh, apa pedang sekalipun ada wasatiyah di sana. Jadi wasatiyah tidak seperti abu-abu. Wasatiyah bukan berarti uh, apa relativitas dalam kebenaran karena kita sepakat wasatiyah kita adalah wasatiyah yang sesuai dengan perintah Allah dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang relatif adalah menurut kita yang relatif adalah pendapat masing-masing kita dan wasatiyah itu tegas ya tegas dalam kebenaran wallahu a'lam bisawab. silahkan pak mas Ma baik terima kasih Ustaz atas jawabannya tadi ya ada tiga pertanyaan dari pak maman mudah-mudahan sudah terjawab semua insyaallah ya Baik, uh, selanjutnya pertanyaan dari sahabat kita Dina Kam Kak Syamsudin ya ibu atau bapak ini ya Budina ya Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bagaimana pendapat Ustadz tentang konsep moderasi beragama dalam kaitannya dengan wasatiyah agar ketauhidan kita pun tetap terjaga. Afwan, jazakallah khair. Baik. Ya uh, sahabat lekosun wasatiyah dalam segala sisi termasuk dalam masalah akidah. Apa maksudnya wasatiyah dalam masalah akidah? Contoh dalam keyakinan kita terhadap uh, Isa alaihissalam. Ya, Isa alaihissalam. Kita wasatiyah. Kita memuliakan beliau seperti seorang nabi, tapi kita tidak mengangkat beliau sejajar dengan Tuhan. Dan kita tidak merendahkan beliau menyebut dengan anak macam-macam e, seperti orang Yahudi. Itu contoh wasatiyah dalam masalah akidah kita. Terhadap Nabi Isa, kita tidak mengangkatnya setinggi Tuhan. Dan kita tidak merendahkannya sebagai anak e, yang lahir tanpa bapak kemudian tuduhan yang tidak-tidak begitu. Ini wasatiyah pertengahan. Wasatiyah kita terhadap Uzair orang Yahudi menyebut Uzair anak Allah. Wakalatil Uzairun Allah. Kita tidak menyebut Uzair anak Allah, tapi kita juga tidak merendahkan derajat Uzair karena beliau adalah Nabi. Ini dalam bab masalah akidah. Termasuk wasatiyah dalam bab masalah akidah, misalnya dalam bab takdir. Memahami takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wasatiyah. Bahwa manusia itu bisa memilih takdir tapi semua takdir itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini wasatiyah tidak condong ke kanan sehingga pasrah semuanya sudah ditentukan kita hanya seperti uh, apa debu begitu ya yang diombang-ambing oleh takdir dan kita tidak bisa memilih takdir itu atau tidak seperti uh, yang lain yang takdir itu semuanya kita yang menentukan <laughs> Allah itu mengikuti kita, ya Allah itu sama sekali tidak menentukan takdir kita jadi wasat tidak qadariyah dan juga tidak jabariyah tidak pasrah, tapi juga tidak merasa bahwa semuanya tergantung dari manusia tanpa ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala ini wasatiyah dalam masalah uh, apa, dalam masalah uh, takdir misalnya wasatiyah Uh, dalam Israiliyat ini bab keimanan kepada kitab Israiliyat. Berita-berita tentang Israiliyat Rasulullah mengajarkan wasatiyah. Didustakan 100% jangan, dipercaya 100% juga jangan. Ya hanya sekedar tambahan wawasan saja ya, for your information saja seperti itu. Wasatiyah terhadap uh, apa namanya? perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita sampaikan, uh, sampaikan di awal seperti itu. Jadi intinya sahabat Likazum dan khususnya tadi uh, Budina saat kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, saat kita mencontoh apa yang Rasulullah teladankan bagi kita, itulah wasatiyah yang sesungguhnya, ya itulah wasatiyah yang yang hakiki, bukan wasatiyah menurut kita, menurut manusia, menurut uh, ini dan itu dan seterusnya. Wallahu a'lam Bissawab. Silahkan Pemuas. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya kita sambung lagi sahabat Likozum ada pertanyaan dari Ustaz dari Ibu Rahmah. Ustaz, apakah ada kondisi wasatiyah atau netralitas itu tidak baik dan kurang tepat? Dan apakah gol termasuk wasatiyah? Bagaimana penjelasannya Ustaz? Baik. Ah, tadi kita sampaikan di awal ya sahabat-sahabat bahwa wasat itu maknanya bukan sekedar pertengahan. Kadang wasat itu dimaknai keadilan, kadang wasat itu dimaknai yang terbaik, kadang wasat itu dimaknai istiqomah. Jadi terjemahan wasat terlalu kecil kalau kita uh, menggunakan moderasi dan uh, apa namanya uh, netral begitu ya. Wasat itu bukan netral, wasat itu memilih memilih kebenaran yang paling baik memilih kebenaran yang dicontohkan oleh Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sikap munafik ya yang ada di tengah-tengah iman tidak kafir juga tidak itu tidak bisa disebut wasatiyah karena itu bukan sikap yang terbaik la muzabzabi baina bahasa surat an-nisa muzabzabina baina la ilaha ula wa la ilaha ula sahabat-sahabat bisa lihat surat An-Nisa ayat 140-an ya 143 atau 144 tolong dicek. Muzabzabina bainazalik. Orang munafik itu mereka tidak tidak apa namanya? tidak tegas dalam menunjukkan uh, dukungannya ya dalam memberikan uh, apa namanya? Uh, pilihannya la ilaha ula kata Allah. Enggak ke sini ke orang yang beriman. Wala ilaha ula. Enggak juga ke orang kafir gitu. Mereka cek, lihat arah angin lah. Kalau kira-kira yang menang perang ini orang beriman pasti akan merapat ke orang beriman. Alam <tik> ma'akum. Bukankah kita suka bersama-sama? Tapi kalau ternyata hasil perang itu ke orang-orang yang kafir, alam nastahwiz alaikum wanamna'ku minal mu'minin bukankah saya sudah membantu kalian menghalau orang-orang yang beriman begitu jadi wasatiyah tidak bermakna uh, apa tidak menunjukkan apa uh, dukungannya karena wasatiyah itu mendukung orang yang beriman yang paling baik yang paling istiqomah wasatiyah bukan netral tapi wasatiyah menunjukkan pilihannya ke yang terbaik wallahu a'lam pemuas Alhamdulillah ya mudah-mudahan tadi uh, semakin jelas ya, ya jawaban Ustadz e, uh, Nuri terkait kita di posisi yang mana tidak netral tapi juga memilih yang terbaik Insya Allah ya baik selanjutnya pertanyaan dari YouTube ya Masya Allah ada pertanyaan juga dari YouTube dari Abu Qais Bandung Bagaimana Ustadz kita menyikapi pihak-pihak yang mengedepankan pemikiran yang terkadang cukup masuk akal terlihat realistis dan terasa logis sehingga pemikiran tersebut terlihat benar. Baik, uh, bismillahirrahmanirrahim, sahabat Likozum, uh, kita sampaikan tadi di awal bahwa standarisasi kebenaran adalah teladan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal pertama yang... Harus kita lakukan saat mendengarkan, membaca, mengetahui ada pemikiran-pemikiran yang jadi filter utamanya adalah apakah kejadian pemikiran seperti ini ada di zaman Rasulullah, dan kalau ada, itu nempelnya di sahabat, atau nempelnya di tabi'in, atau nempelnya mungkin di orang munafik, atau mungkin nempelnya di orang. Contoh misalnya begini: contoh dulu. Orang-orang musyrik, orang kafir, orang musyrik Mekah, mereka punya pemikiran kalau seorang rasul itu layaknya jauh-jauh dari urusan pasar, ya nggak usah ngurusin masalah pasar. Kalau seorang rasul, ini pemikiran orang musyrik, itu nggak ada urusan dengan masalah makanan, minuman, orang yang jauh dari urusan duniawi begitu. Karena mereka itu datang sebagai utusan Allah. Utusan langit, langit itu simbol dari segala kesucian. Maka utusannya pun harus merepresentasikan kesucian tadi. Sementara pasar itu tempat sogok-menyogok, tempat kecurangan, tempat setan, dan seterusnya. Harusnya seorang Rasul itu paling jaga jarak dengan pasar. Dan urusan makanan, makanan itu hanya menyisakan kotoran. Jadi harusnya jauh. Sekilas mungkin seperti, iya juga ya. وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا Di surat Al-Furqan. Orang-orang kafir, mereka berkata, مَا لِهَذَا Kenapa Rasul ini? يَأْكُلُ الطَّعَامِ وَيَمْشِي Kenapa kok ada Rasul? Ya, makan seperti makanan kita. Sama-sama makan nasi. Kalau misalnya orang Indonesia, sama-sama makan korma. Harusnya Rasul itu, ya gambarannya Rasul itu seperti malaikat. Begitu. Wa qala, wa qala kafaru, rasul wa fil aswaq. Masa ada Rasul ngemol gitu. <laughs> Masa ada Rasul uh, main e-commerce Masa ada Rasul uh, jajan di pasar Masa ada Rasul ngurusin masalah perekonomian pasar Ngurusin masalah harga Masa ada Rasul bicara tentang masalah inflasi dan seterusnya Mungkin kalau bahasa kita sekarang syifil aswak dan keliling di pasar ngontrol pak ini mah bukan urusan Rasul. Sahabat Likozum khususnya Bukois di Bandung yang bertanya tadi sehingga uh, ini salah satu dari jerat-jerat syaitan ya main pikiran iblis itu pertama kali pakai logika saat Allah perintahkan sujud kata iblis saya akan lebih baik anak khairu Minhu saya kan lebih awal, saya lebih baik. Saya dari api, Adam dari tanah. Dan gak mungkin dong yang lebih baik sujud kepada yang yang biasa. Apalagi sujud itu kan hanya kepada Allah. Masa sujud? Nah, begitulah. Dimainkan semua logika sehingga terlihat benar. Sehingga sahabat Tikozum, semua pemikiran-pemikiran, semua pendapat-pendapat yang pertama harus kita lakukan adalah filterisasi. Sehingga sangat penting sekali kita untuk belajar sirah nabawiyah. Sangat penting. Untuk memfilter, oh pemikiran ini ada di zaman rasul, nempelnya di sahabat, nempelnya di fulan, nempelnya di fulan, dan seterusnya. Wallahualam, a'lam bisawab. Silahkan pemuas. Masya Allah luar biasa, ternyata memang solusinya adalah kita terus belajar ya, eh, sahabat Likozum, di berada. Kembali kita kaji si rohnya, untuk kemudian kita dapat mendapat, mengambil ibroh untuk eh, hikmah kita pada hari ini. Baik sahabat Likozum, ada satu pertanyaan lagi. Uh, dari Zoom dari Bapak Aji Hidayat Assalamualaikum Ustadz izin bertanya bagaimana cara kita menyadari wasatiyah yang tanda kutip keliru lalu bagaimana cara menyikapi seseorang yang mengakui wasatiyah dialah yang benar padahal justru salah syukran terima kasih baik sahabat uh, Zoom, ini majlis ulama Indonesia sudah merumuskan Majelis Ulama Indonesia sudah merumuskan 2005 kalau saya tidak salah eh, 10 karakter wasatiyah mungkin eh, tim bisa menampilkan slide yang terakhir ini tadi kita belum sempat menampilkan karena waktu ini bisa menjadi salah satu tolak ukur karena insya Allah yang menyusunnya yang me, apa yang meramuknya karakter wasatiyah ini adalah majelis ulama Indonesia jadi insya Allah e, bisa kita jadi rujukan bersama ada 10 karakternya yang pertama seimbang tawazun jadi urusan dunia urusan akhirat semuanya diurus bukan hanya duniawi saja atau ukhrawi saja bukan hanya urusan badan atau urusan spiritual tapi dua-duanya ini yang pertama yang kedua tawasud mengambil jalan tengah tidak ifrot juga tidak tafrid ya. Tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak uh, mengurangi, tidak menambah ajaran agama, tapi juga tidak menghilangkan ajaran agama. Menambah-nambah jadi bid'ah, mengurang-urang jadi menganggap bahwa uh, apa ya agama ini ada yang harus agama ini tidak cocok dengan perkembangan zaman sehingga ini dicabut dan seterusnya. Jalan tengah dalam arti tawasud dalam arti tidak ditambah dan tidak dikurangi. Yang ketiga, tasamuh toleransi bukan toleransi dengan kemaksiatan, tapi toleransi dengan perbedaan ketika ada cara pandang terhadap ayat-ayat atau hadis-hadis. Yang memang sejak zaman dulu, sejak zaman Rasulullahnya juga ada perbedaan, bahkan di zaman Rasulullah ada perbedaan di antara para sahabat. Hadisnya satu, cara pandangnya bisa jadi dua. Yang keempat, lurus dan tegas. Iktidal. Dalam memegang prinsip-prinsip agama, dalam memegang akidah, begitu ya. Yang tidak berubah. Bahwa Al-Quran itu firman Allah yang sudah sempurna ajaran Islam ini, itu tidak berubah. Lurus dan tegas. Jadi, luar biasa. Toleransi iya, lurus dan tegas juga iya. Itulah wasatiyah. Musyawarah. Ya, orang yang punya karakter wasatiyah, dia siap untuk bermusyawarah, dia siap untuk bertukar pikiran, siap untuk mendengar, siap untuk dapat kritikan, masukan dan seterusnya. Musawah dia menganggap bahwa sama begitu ya, tidak merasa bahwa saya yang paling benar, saya yang paling suci seperti kalimatnya Imam Syafi'i. Pendapat saya benar tapi bisa mengandung kesalahan, pendapat orang lain menurut saya salah tapi bisa mengandung kebenaran. Egaliter dan tidak mendiskriminasi me, apa Menganggap bahwa kebenaran hanya ada di satu pihak saja, mendahulukan yang prioritas atau aulawiyah, kemudian semangat untuk perbaikan terus-menerus berkeadaban, tahadur, ya. tidak menolak uh, perkembangan zaman keilmuan, ya. tidak menolak teknologi, tidak menolak ilmu-ilmu yang terus berkembang, ilmu duniawi, konsep-konsep duniawi, teknis duniawi yang terus berkembang. Seperti Rasulullah yang mengadopsi strategi perang dari Persia, nggak dipakai oleh orang Arab, tapi dari Persia diadopsi oleh Rasulullah, itu wasatiyah. Tidak semua yang datang dari barat kemudian kita tolak, dan juga tidak semua yang datang dari barat kita terima 100% gitu ya, tanpa ada filter sama sekali tidak wasatiyah kalau yang datang semua ditolak, dan juga tidak wasatiyah kalau semuanya kita pakai. Berkeadaban. Kalau seandainya uh, strategi, konsep, uh, teknik, alat itu membuat kita jadi lebih tahadur, kekinian, ya, tanpa mengorbankan akidah, maka menggunakannya termasuk karakter orang yang wasatiyah. Dan yang terakhir, tetawur dan ibtikar. Dinamis, kreatif, dan... Inovatif. Ini uh, MUI, ya Yusuf Qardawi beliau punya uh, apa? karakteristik tersendiri dalam masalah uh, wasatiyah. gitu. Tapi tidak jauh berbeda. Intinya bisa meramu antara dua sisi, tidak ekstrim kanan ekstrim kiri, tidak berlebihan ke kanan ke kiri, tapi ada di tengah. Wasatan, litakunu, syuhadaa ala Nas di tengah yang terbaik, yang istiqomah, yang sesuai dengan uh, perintah Allah dan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Uh, Itu mungkin Pak Aji dan sahabat-sahabat di -sahabat Zoom tentang uh, penentuan karakter wasot. Ya, silahkan Pak Mas Ya, jazakumullah khairan Ustadz atas penyampaiannya sampai pada hari ini. Masya Allah ya. Mudah-mudahan tadi 10 karakter wasatiyah itu bisa merangkum apa yang menjadi pembahasan kita dalam wasatiyah dalam Islam insyaallah. Sahabat likozum, terima kasih atas uh atas interaksinya dan tadi interaksi tadi adalah menjadi interaksi terakhir di malam hari ini di Kozum edisi ke-22 wasatiyah dalam Islam dan kami ucapkan terima kasih atas interaksinya dan mohon maaf jika ada interaksi yang belum sempat terjawab atau interaksi yang belum sempat kita buka lagi seperti itu berhubung dengan waktu juga yang akan misalkan kita sahabat Likozum eh, uh, tak lupa pula kami sampaikan pendukung LikoZoom uh, salah satu adalah sedekahrecehan.id menjadi platform kita semua untuk bisa bersedekah walaupun recehan silahkan kunjungi sedekahrecehan.id di websitenya seperti itu dan juga Mahat Quran Rabbani masih juga membuka program uh, karantina satu bulan tiga bulan dan enam bulan dan silahkan follow lebih lanjut sahabat dekozum dapat uh, mengunjungi instagramnya at Mahat Quran Rabbani sahabat dekozum banyak manfaat yang kita dapatkan dari dekozum ini insyaAllah oleh karenanya jangan lupa untuk kembali hadir bergabung di Liko Zoom edisi selanjutnya di pekan keempat dan kedua setiap bulannya yang insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali pembahasan yang menarik dan memperkaya wawasan kita insya Allah dan tidak lupa pula ajak kembali sahabat keluarga dan juga kerabat lainnya insya Allah karena keutamaan yang mengajak atau orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari ajakan kita itu pahalanya lebih baik dari unta merah tidak sudah disampaikan dalam hadis insyaallah, baik sahabat di Kozum dimanapun berada eh uh, sampailah di ujung perjumpaan kita marilah kita tutup dengan doa akhir majelis subhanakallahumma wabihamdika syadu allah ilah illa anta astagfiruka wa atubu laik saya mau undur pamit Bilhetofiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh